Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz mendedahkan bahawa beliau akan bersara dan tidak akan bertanding untuk pilihan raya umum ke-15 nanti. Beliau bagaimanapun tidak menyebut atau mencadangkan sebarang nama untuk menggantikannya di kawasan Kubu UMNO itu. Dan apabila ditanya juga, Muhammad Nazri mengatakan keputusan itu bukan di tangannya. Memetik laporan Free Malaysia Today, Muhammad Nazri berkata beliau pernah menyatakan hasrat untuk bersara, namun penduduk kawasan tersebut masih mahukan perkhidmatannya sebagai wakil rakyat. Saya rasa ketika kami kalah dalam PRU 2018, ada hikmahnya kerana selepas itu kami tidak dapat jadi kerajaan dan tidak lagi memiliki kuasa membentuk jemaah menteri. Jadi jauh lebih mudah. Zaman kegemilangan saya akan berakhir, tapi tidak apa. Saya puas nikmati masa saya dalam politik. Saya berusia hampir 70 tahun sekarang. Jadi berundur dengan cara baik sangat penting bagi saya. Katanya yang kini berusia 67 tahun. Beliau berpendapat negara kini mempunyai ramai individu yang berpotensi untuk menjadi ahli politik dan bersedia menggantikannya pada masa ini. Beliau yakin keputusannya untuk bersara akan mendapat persetujuan parti dan pengundi Padang Rengas.